Okay, Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Okay, ada orang minta saya review vacuum Makita. Okay, Makita putih tu Makita yang saya baru dapat. Apa beza dengan Makita hijau? Model dia lain, yang tu DCL281 yang baru. Brushless model. Masih mengekalkan 18 volt. Yang lama tu DCL180. Yang ni 18 volt tapi bukan brushless. Dan dia lebih murah lah. Saya beli dulu waktu kedai kena sale dalam 100 lebih kot . Yang Makita atas tu termasuk Cyclone. Ni Cyclone . Cyclone dia. Ni dalam 700 lah. Tanpa bateri. Yang ni apa ni? Nak kata jauh tak beza dengan Makita yang lama ni. Model sebelum ni yang bukan brushless. Banyak beza. Banyak beza. Bagi saya banyak beza lah. Pertama, ada segi kekuatan. Memang dia lebih kuat lah. Kedua, dari segi kontrol ni. So, dia ada tiga kelajuan yang berbeza. Lampu ni biasa je lah. Tak ada signifikan bagi saya. Okay. Ni dah guna switch yang push button lah. Banding ni, dia hanya ada trigger ni je. Trigger jari je. So, mechanical trigger. Yang ni electronic switch. Ini mechanical switch. Di mana kalau kita kata ini kekuatan dia. Kalau ni ada 3 level. Yang ni tak ada kawal. Suction dia saya rasa dia ni macam stage 2 untuk Makita yang baru ni lah. Yang baru ni dia ada 3 speed kan. So, speed yang paling kuat tu sangat kuat lah. Double daripada yang ini. Yang ini dalam apa? Kalau tengok spek dia 4.2 apa? Kilopascal kalau kita tutup suction tu, suction rate dia, water suction rate. Yang ini 8.4 lah, 8.5. Saya pun tak ingat sangat. Okey, apa kelebihan lagi . Okay, Makita ni ringan lah, kecil kan. Simple lah. Okey, yang ni sebab saya beli Cyclone. Cyclone ni kelebihan dia dekat sampah tak masuk ke sini lah. Habuk tak banyak ke sini. Dalam 5% kot yang masuk. So, filter kita jarang sumbat. Jadi, airflow sangat bagus. Bila airflow bagus, bateri ni lambat habis. Lambat habis. Bateri lambat habis. Sebab dia load dia tak tinggi kan. So, udara tu masuk sini. Sampah masuk sini. So, yang ini hanya sangat-sangat minimum lah habuk yang masuk. So, kurang kesumbat, kurang penuh. So, kita hanya buang habuk ke sini. Nampak tu dia punya apa? Tu habuk dia. Okay, tu habuk dia. Aksesori tak banyak Makita ni. Aksesori tak banyak. Dia bagi basic lah. Kalau ikut tak ada ni. Ini saya tambah ni. Saya tambah 170. Kalau tak ada ni. Ini dan ini je lah. Dia kan macam ni je aksesori dia. Nozzle pun basic lah nozzle dia. Nozzle dia basic. Tak ada hose, tak ada apa kan. Okay, macam tu. Tapi okey lah. Nampak roda dia. Ada 4 roda. Untuk kapet tebal macam ni. Dia agak stuck lah. Masih tak bagus sangat lah. Tapi bagi saya okey lah. Kita boleh tolerate. Kita boleh pandai. Kita tengah tarik sikit. Okay, dari segi bateri orang kata. Saya tak ada bateri Makita. Saya nak kena invest lagi dekat bateri Makita ni. Jadi, bazir duit kan. Apa solution dia? Okay, menjawab pertanyaan tadi. Apa solution dia? Sebab kita dah kata, kita dah invest duit dekat apa platform Milwaukee. Kenapa nak pakai Makita pula? Macam saya selain, saya memang memilih Makita dalam line up board booking saya lah. Lampu pun saya suka Makita lah. Tapi tak banyak. Saya ada satu lampu Makita. Okay, solution dia kalau kita tak ada bateri Makita, nak spend Makita mahal lah. Bateri Makita ni mahal lah bagi saya. Walaupun dia just sel biasa je. So, kita pakai bateri Milwaukee. Kita beli adapter. Adapter ni ada kat Lazada lah atau Shopee. Harga tak mahal sangat lah dalam RM40 kot. RM40 macam tu. So, ni. So, kita masukkan dengan bateri. Nampak ni. Ini untuk apa? Untuk tapping power lah. 18 volt daripada bateri Milwaukee ni. Cumanya bila kita pakai ni, dia tak ada detect apalah, auto cut off apa tak boleh lah. Kalau auto cut off based on cut power daripada bateri, tak ada lah. Sensor semua tak detect lah dari segi safety begini kan. Auto cut off power lah. Tak semua tool ada macam tu kan. So, kita dah ada ni, kita dah boleh masuk dalam tool Makita lah. So, add on RM40 lah untuk ni. Saya tak ada nak buat detail review pun . Tapi saya tunjuk sikit . Okay. Ni habuk lah. Yang hijau ni saya biasa tak kuat sangat tapi saya suka pakai sebab dekat apa kalau saya potong-potong kayu kat porch tu saya
vacuum ringan lah, ringan. Just tinggi dia cantik. Duduk lah, hidup. Macam ni, design simple, buka pun simple. Saya malah nak buka lah. Tapi habuk ni, ok, filter pun kecil lah. Bagi saya puas hati lah bagi kita ni. Cuma harga mungkin mungkin mahal lah. Premium jugalah bagi saya harga dia. Okay. Ini dua Makita. Lebih kurang sama. Nampak cokia lah. Memang nampak cokia Makita ni. Ini kalau harga 3-4 pun saya tak beli kot. Tapi okey lah. Bagi saya okey. Untuk habuk kayu saya rasa okey. Tak masalah untuk habuk kecil kan. Ini okey lah. Untuk karpet tebal kurang okey. Macam karpet tebal ni kurang okey. Tapi kalau karpet yang jauh sikit tu. Tu okey lah. Karpet nipis yang design baru ni kan. Yang orang suka tu. Okay, then kita balik ke demi luaki. Okay, dua-dua ni ringan. Dua-dua ringan, cuma power. Ni lagi power, ni kurang power lah sikit. Okay, kurang power banyak, half. Half power dia. Okay, kita bergerak pada demi luaki. Demi luaki dia tak ada option cyclone ni. Kita ada option cyclone ni sangat bagus lah. Demi luaki tak ada cyclone punya apa ni, storage lah. Additional storage. Cumanya kalau kata accessory, demi luaki dia banyak accessory dia. Teapot kan, teapot vacuum. Nak kata kuat, kuat lah. Kuat, tak ada masalah. Cuma saya tak suka stick dia ni. Stick saya tak suka. Ada rasa macam apa ni. Nozzle dia pun saya tak suka sangat. Karpet tebal langsung tak boleh. Kelebihan dia ada hose yang macam-macam ni lah. Hose macam-macam ni dia ada. Kuat-kuat. Cumanya dia ni. Contohlah kita nak bersihkan sawang dekat atas ceiling kan. Kita nak angkat ni. Nak angkat ni. Mari nak angkat ni. Angkat ni lah. Yang ini dia berat dia dekat sini kuat sangat lah. Terlalu berat sini. Terlalu kuat lah bagi saya. Lepas tu saya tak suka nozzle. Kau nak sambungan tool pula. Nozzle dia macam ni apa? Dia duk flexible hose macam ni kan. So bila kita sambungan tool. Contoh sekelesor. Bila kita tolak. Lama-lama dia akan pap dia tarik balik. So tercabut daripada tool. Tu sakit hati jugalah. Antara benda saya tak suka dekat hose Milwaukee ni. Nak kata sambungan tool saya akan guna Bosch lah. Harga pun lebih murah. Okay. Untuk teapot ni okey. Overall okey lah dengan harga. Cuma saya rasa kita kena beli dia punya accessory ni lah. Depan tu nozzle tu kita beli yang boleh untuk carpet. Ada main China semua kan. Yang apa dekat Lazada apa semua boleh beli. Overall okey. Tapi untuk atas. Dekat atas ceiling. Kita akan terasa berat sikit. Berat sikit. Berat banyak lah. Berat banyak lah. Okay. So after keluar teapot ni. Ini untuk basically household lah punya application eh. Macam Makita ni pun household lah basically. Design wise pun household eh. Makita ada keluar yang lain-lain eh. Yang lain-lain tu lagi yang mengarut punya harga pun banyak. Contoh backpack dia apa semua. Saya tengok design lebih menarik lah daripada Milwaukee eh. Milwaukee punya backpack berat. Berat dan tak selesa lah bagi saya. Okay, now untuk household ini salah satu yang belum keluar tu kan. Harga pun okay. RM598 bagi saya value buy lah RM598 tu. Tinggal kita pandai-pandai kita lah kan. Kita nak tambah sikit nozzle tukar apa itu ada bajet kita belilah kan, sebab memang untuk carpet memang out lah, kena tarik ke belakang, kau tolak dia akan melekap lah. Carpet sini memang dia melekap terus. Okey, now dia keluar second gen. Second gen harga RM1,400. Design wise, accessory wise sangat banyak, sangat bagus. Cuma kelemahan dia berat. Berat lah bagi saya, berat bagi saya. Tapi accessory dia bagus eh. Contoh nozzle eh. Nozzle depan ni kan. Depan jap saya ambil bateri. Masih sing satu tangan eh. Saya tak ada tripod, tak ada siapa nak sponsor saya. Tak ada apa. Switch dia macam ni. Switch dia macam ni. So dia ada dua speed eh, dua speed. Kuat eh, kuat. Wah. Okay, apa jadi bila hidup eh? Untuk option nozzle ni, dia ada banyak nozzle lah. Dia ada motor lah. So untuk rumah yang ada karpet tebal, karpet banyak, sangat bagus. Ni sangat bagus. Tapi untuk overhead, untuk yang kat atas eh, memang langsung tak boleh lah. Berat lah, sangat berat. Accessory ni pun dia ada bagi eh. Kotak dia banyak lah. Macam-macam. Ni bagus tak, roda dia. Bagus lah untuk karpet eh. Saya pun kat rumah ada kucing banyak. Dia sedut bulu banyak pun bagus. Kelemahan saya kata tu satulah, berat. Bagi saya berat. Apa lagi kelemahan dia? Kelemahan dia yang kedua, dia basically kelemahan ni, dia bukanlah totally kita kata absolutely no. Cuma kita bila dah faham ada kelemahan, so kita boleh overcome. Kita overcome lah, itu aja. Taklah saya kata, oh jangan belilah, ini mengarut lah, vacuum Milwaukee. Tak ada, saya tak kata macam tu.
Kita kena educate people lah. Kalau dia ada kelemahan sikit, pada benda tu kita sendiri boleh boleh dok monitor kan. So kita patut faham tool yang kita pakai. Jadi kita bolehlah ambil berat sikit dekat part kelemahan dia tu, supaya bila kita pakai tu tak mengganggu urusan kita lah. Pertama, vacuum ni kuat. Dia split, dia ada masuk habuk masuk, habuk masuk sini. Dia akan masuk kat satu ruang sini sebelum dia split masuk dalam box ni. Storage. Box ni ada dua ni. Dia ada dua. Dia ada dua side. Ada dua side nampak tu. Habuk kecil dengan sampah besar. Yang belah ni dia akan masuk habuk kecil. Tapi bila once dia sampah tu sekelit masuk kat belah side sini, saya buka. Dia ada isu kalau kalau you boleh kucing banyak. Dia tak direct masuk. Okey, macam ni direct masuk. Masuk terus masuk dalam dalam pot ni. Kalau macam ni, sedut dia akan masuk ke dalam ni dulu sebab kita pasang cyclone. Kalau tak, dia terus masuk dalam ni. Macam ni dia macam dia sediakan cyclone sini untuk split lighter punya habuk dust dengan sampah yang berat sikit. Ada lubang ah. Ni lubang ni tu habuk halus. Isunya bila kita vacuum, ada bulu kucing lah kata macam rumah saya. Dia akan penuh kat sini. Ini tak penuh, ini penuh. So akan rasa tersumbat lah. Yang itu pun kita kena jaga. Kita dah faham. Jadi bila rasa bunyi lainnya, kita duduk ligan je. Nanti bateri cepat habis, motor dia ada cut off. Dia cut off lah. Kalau sumbat, dia akan mati. Milwaukee macam tu lah. Teknologi baru dia cut off. Nak protect motor, dia cut off power lah. Ya, itu standard lah Milwaukee kan. Kita tengok drill pun sama kan. Loop lebih, dia mati. Lagi satu, kita kena jaga ni. Ni. Dia ada dua filter ni. Ni pun filter dia sebenarnya. Jagalah benda ni. Jangan bagi tersumbat. Tak nampak pula. Kalau ni tersumbat, motor akan load ban lebih sikit lah. So basically, kalau boleh, tak ada apa pun. Okay, lock kan. Jaga sikit. Side sini kena jaga. Rasa-rasa suction tak okay, buka lah. Bukan saya kata jangan beli. Ada duit, belilah. Tapi janganlah pula kita apa, kita tak mengakui kelemahan yang ada pada peralatan yang kita beli, yang mahal ni. Kita kena akui baru kita boleh ambil berat mana yang kita patut tengok-tengok bila sedang pakai. Kalau tak, nanti yelah, kita pakai pada benda tersumbat, kita do vacuum apa salah, tak tarik habuk kan. Rupanya tersumbat kat sini. Tengok sini kosong, sini tersumbat. Nampak ada habuk pula ni. Alamak, kau tak terangkat dia. Sumbat ni kot siapanya ni. Sedah. Sedah apa ni? Sedah apa dah? Dah guna dah ni. Susah betul. Cabut eh. Cabut. Senang. Okay. Saya rasa tu aja kot. Tak ada apa. Dari segi 4 vacuum ni, kalau nak beli, saya rasa lah. Kalau nak beli, kalau untuk rumah, saya lebih cadangkan ambil lah Makita tu. Makita tu saya rasa macam okey lah. Lebih okey. Lebih okey Makita ni. Kalau rasa yang ni tak payah beli lah. Sebab harga dia mahal agak, RM300 lebih. Macam ni harga dia dalam RM500 kot body. RM500 lebih. Yang ini tak payah lah. Ini sebab saya beli murah tu, RM100 lebih. Tak kuat. Tapi saya suka lah untuk habuk-habuk kayu. Habuk kayu ringan kan. So okey lah. Yang ini okey. Yang ini ada duit beli lah. Kalau tak, banyak kapet beli lah. Kalau tak ada, tak payah lah. Sebab harga mahal RM1,400. Okey. Itu aja untuk 4 vacuum yang saya ada. Vacuum box saya tak ada. Sebab saya tak minat vacuum box, saya dah jual lah. Backpack pun saya tak ada, saya dah jual lah. Sebab saya rasa sangat tak sesuai. Okey, itu aja. Sekian, terima kasih.